Hari ini dah masuk hari yang kedua dalam bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai keistimewaan, pelbagai kelebihan. Bahkan tidak keterlaluan seandainya kita katakan bahawa kelebihan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Jadi mari sama-sama kita memahami Ramadan dalam erti kata yang sebenar. Ramadan bukan hanya sekadar bulan untuk kita berpuasa, tetapi Ramadan adalah bulan untuk kita menambahkan, mempelbagaikan, melipat gandakan segala ibadah di dalamnya. Ramadan ada tadarus, Ramadan ada tilawah, Ramadan ada i'tikaf, Ramadan ada menghidupkan malam-malamnya. Mohon kemasajid, jom join Politeknik Polisian.